Manfaatnya asli banyak banget, dan lagi-lagi ini adalah personal favorite aku. Jadi kalau misalnya kalian mau beli satu, mungkin bisa coba dari ini buat teksturnya ya. Tuh, bener-bener enak banget. Gak lengket sama sekali, langsung ngeblend. Ini pokoknya packagingnya tuh enak banget, bentuknya kayak gini. Semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Rilia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Video kali ini aku bakal review serangkaian skincare dari Zapp. Jadi Zapp itu punya serangkaian skincare gitu guys, namanya Juva, kalau misalnya kalian baru tahu ya. Aku sendiri so far tuh selalu happy kalau misalnya treatment di Zapp. Kalian mungkin bisa nonton video-video aku, dan jujur aku selalu rekomendasi untuk treatment di Zapp karena menurutku so far ada beberapa treatment yang menurutku tuh bagus banget gitu, sampai aku kayak gue harus rekomendasi ini nih ke semua orang gitu. Tapi sekarang kita bakal bahas skincarenya ya. Produk-produknya Juva juga difomuasiin sama dermatologis atau dokter kulit karena berbasis clinical, jadi dia juga aman untuk pemakaian jangka panjang ya. Pokoknya semua produk-produknya ini biar kulit kalian tuh kelihatan sehat. Sekarang kita lanjut bahas produknya. Nah, jadi di sini aku mau bahas 5 produk. Jadi ini aku sesuaiin aja sama urutan pakainya ya. Produk pertama itu ada Juva Pure Bright Daily Foaming Wash. Nah, ini adalah sabun cuci muka. Karena kulit aku normal to dry, jadi aku pakai yang pink, tapi kalau misalnya kulit kalian acne prone itu nanti ada yang warna hijau. Kalian cek aja, cuman aku normal to dry, jadi aku pakai yang pink ini. Dia isinya 100 ml dan bentuknya tuh foaming gini ya. Jadi nanti tuh dia bakal nge-foam kayak gini ke wajah kalian. Dia nggak bikin kering sama sekali. Aku benar-benar spesifik banget nih kalau misalkan nyari sabun cuci muka, karena sensitif itu aku justru tuh kadang-kadang kalau ganti sabun cuci muka kalau nggak cocok, kayak drying banget, itu aku pasti langsung iritasi gitu. Cuman ini enak banget so far pakai si Juva by Zapp. Untuk kandungannya sendiri, jadi dia tuh ada sacrifice extract, papaya, and guava extract. Rasa banget sih sebenarnya wangi guavanya pas kalian cuci muka, dan wanginya nggak annoying sama sekali ya, justru kayak relaxing menurutku. Terus dia juga ada niacinamide, jadi bisa mencerahkan juga. Habis cuci muka, kalian pakai toner dulu, baru lanjut pakai serum. Nah, ini Juva juga udah ada serumnya. Nah, ini dia Pure Bright Day Serumnya. Jujur ini personal favorite aku. Ini gemes banget, demi apapun ini gemes banget. Oh, gemes banget ya. Terus dia packagingnya tuh diputer. Dan dengan packaging dia kayak gini, jujur tuh favorit aku banget sih. Ini buat teksturnya ya. Tuh, benar-benar enak banget. Gak lengket sama sekali. Gampang di blend, langsung ngeblend. Ini pokoknya packagingnya tuh enak banget, bentuknya kayak gini. Tuh, jadinya tuh bisa langsung apa ya, gak usah pakai pipet, gak usah kayak go back lagi. Pokoknya ini convenient banget, aku suka banget sama packagingnya. Kayak cakep banget gitu nih, tuh. Nih udah ngeresap tuh, emang bagus banget. Manfaat satu produk ini tuh banyak banget. Yang pertama itu mencerahkan karena dia banyak brightening agentnya. Salah satunya itu adalah si Chroma Bright. Kemudian dia ada soothing agent namanya Beta Glucan, jadi bisa meredakan kemerahan sama iritasi di wajah. Terus dia juga ada manfaat anti agingnya karena ada kandungan taurinnya. Taurin ini tuh antioksidan. Plusnya lagi dia ada moisturizing agentnya. Moisturizing agentnya namanya Hyalo Oligo, jadi buat ngejaga kelembapan kulit kita. Manfaatnya asli banyak banget, dan lagi-lagi ini adalah personal favorite aku. Jadi kalau misalnya kalian mau beli satu, mungkin bisa coba dari si Pure Bright Day Serum ini ya. Habis kalian pakai serum, sebenarnya terserah kalian. Kalian bisa lanjut pakai moisturizer, terus pakai sunscreen. Tapi kalau misalnya kalian mau ke sunscreen langsung, itu juga nggak apa-apa. Yang penting harus ada SPF-nya. Nah, ini dia rutin malam-malam. Jadi kalau misalnya kalian habis dari luar, apalagi atau enggak kalau misalnya kalian hari itu pakai sunscreen, kalian itu wajib pakai micellar water. Menurutku kalau misalnya kalian belum pakai micellar water, kayak are you sure? Ini micellar water yang dari Juva. Dia ada cucumber extract-nya, dia juga ada hydrolyzed royal jelly sama allantoin-nya. So far sih oke banget buat ngangkat kotoran di wajah kita. Terus tadi ya, dia juga ada allantoin sama cucumber extract-nya. Jadi tuh rasanya tuh fresh gitu pas dipakai. Kalau micellar water, aku saranin nih pakai buat yang enggak waterproof. Tapi kalau misalnya kalian pakai mascara, brow cara, dan juga lip yang waterproof, kalian bisa cobain si cleansing oil-nya. Dia juga punya cleansing oil. Ini dia kandungannya adalah sustainable squalane sama vitamin E. Kalau misalkan kalian sehari-hari pakai foundation, kalian bisa cobain juga si cleansing oil ya. Cara pakainya, kalau misalkan si micellar water ini kalian bisa tuangin ke kapas. Jadi dia packagingnya kayak gini, ada tutupnya jadi aman. Ntar kalian buka aja tutupnya. Nih, keter gak sih? Nanti kalian tuangin ke kapas. Cuman kalau misalkan kalian pakai foundation, aku saranin kalian pakai si cleansing oilnya. Ini dia juga ada tutupnya di atas, jadi nanti kalian buka aja. Bedanya kalau misalnya cleansing oil, kalian tinggal taruh ke tangan, telapak tangan kalian aja, terus kalian gosok-gosok di muka kalian. By the way, ini aku pakai Maybelline yang Super Stay Matte Ink.
Kalian tahu ya seberapa waterproofnya dia? Dan ini bisa diilangin. Habis kayak gini nanti kalian bilas aja pakai air, nanti dia bakal mengemulsi gitu. Ini kalau misalnya udah aku cuci, pokoknya dia bentuknya kayak minyak gitu ya, oil gitu. Nah, udah nih muka kalian kan udah dibersihin pakai cleansing oil atau pakai micellar water. Kalian bisa lanjut cuci muka lagi. Kalau misalnya untuk cuci mukanya kalian bisa pakai balik lagi si Pure Bright Daily Foaming Wash-nya ya. Jadi ini buat cuci muka. Terus baru nih lanjut kalian pakai toner. Habis pakai tonernya baru kalian lanjut pakai night serum. Night serumnya bisa dari Juva lagi. Ini lagi-lagi yang Pure Bright, cuman ini yang night serumnya. Bedanya dia tuh ada beberapa kandungan lagi yang memang bagus dipakai di malam hari. Contohnya itu adalah si Grand Active Retinoid. Grand Active Retinoid ini bagus buat anti aging, mencegah keriput, pokoknya bagus. Tekstur kulit juga jadi lebih halus. Terus dia juga ada kandungan beta glucan dan hyaluronic acid. Lagi-lagi dia packagingnya sama kayak gini, enak banget, convenient banget jujur menurutku. Packaging yang pas untuk serum tuh packaging yang seperti ini. Dia teksturnya kayak gini, dia warnanya sedikit kuning gitu ya. Habis pakai Pure Bright Night Serum, jangan lupa pakai moisturizer, wajib pakai moisturizer malam. Terserah kalian mau pakai apa, aku sendiri pakai Skin Effect yang warna biru atau yang warna pink, ganti-ganti sih. Pokoknya terserah kalian. Tapi jangan lupa pakai moisturizer. Udah deh, kayaknya itu aja yang bisa aku share untuk rangkaian produk skincare dari Juva by Zap. Kalian bisa beli online, link produknya udah aku taruh di bawah ya. Jadi kalian bisa langsung belanja dari situ. Aku rekomend banget, especially untuk yang day serumnya oke banget sih, itu personal favorite aku. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain lagi, tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti bakal aku jawab. Thank you so much for watching, see you next video, bye.